Kita begini, kita prinsip kita mudah, ya. Kita menghormati rule of law. Ya. Kita respect rule of law selagi mana ianya dijalankan mengikut undang-undang sebagai di bawah prinsip keluhuran undang-undang. Dan selagi mana dia tidak cuba dilakukan atas dasar vindictiveness, witch hunting, ataupun tindakan-tindakan berbau politik. Maka kita harap tindakan ataupun proses yang dilakukan kepada sesiapa saja hendaklah menghormati prinsip tersebut. Jadi kekhawatiran ini sudah mula terbenih dalam pemikiran rakyat Malaysia apabila Menteri Kewangan yang sedang melalui proses pembicaraan dan saksi-saksi semua telah dipanggil, tiba-tiba pendakwaan tidak diteruskan. Jadi keraguan itu mula terbit. Maka kita berharap apa juga yang nak dilakukan oleh kerajaan bukan atas dasar selective prosecution, dan selagi serta selama mana rule of law dipatuhi, peluran undang dihormati, maka kita harap proses itu berjalan dengan sebaik mungkin